Anjing laut adalah mamalia karnivora besar yang hidup di daerah dingin. Anjing laut adalah kerabat terdekat beruang. Hipotesis lain adalah bahwa anjing laut bersifat polifiletik, dengan anjing laut sejati yang diturunkan dari nenek moyang hewan seperti berang-berang, dan spesies anjing laut lain yang diturunkan dari nenek moyang hewan seperti beruang, meskipun baru-baru ini disebutkan studi molekuler terbaru telah mengkonfirmasi bahwa semua spesies anjing laut adalah monofiletik. Artinya, mereka adalah keturunan dari nenek moyang yang sama. Anjing laut umumnya bertubuh licin dan besar. Tubuh mereka beradaptasi dengan baik dengan habitat perairan di mana mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka. Seperti tangan, kaki depannya besar dan berbentuk sirip, dan tubuhnya menyempit ke belakang. Anjing laut terkecil, Arctocephalus galapagoensis, berukuran dewasa dengan berat sekitar 30 kg dan panjang 1,2 meter. Anjing laut terbesar, anjing laut gajah selatan, dapat tumbuh hingga panjang 4 meter dan berat hingga 2.200 kg. Semua spesies anjing laut adalah karnivora yang memakan ikan, cumi-cumi, dan biota laut lainnya. Mungkin predator anjing laut terbesar, anjing laut macan tutul, Hydrurga leptonix, memakan berbagai macam hewan, dari krill hingga penguin dan anjing laut lainnya.